Warga dan pejabat berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Presiden Tran Dai Quang yang meninggal dunia Jumat pekan lalu. Jenazah Presiden Quang disemayamkan di rumah pemakaman nasional di Hanoi. Presiden Quang meninggal dunia pada usia 61 tahun karena menderita sakit keras. Di sejumlah gedung pemerintahan, bendera nasional dikibarkan setengah tiang dan semua kegiatan sukaria ditunda. Mendiang Quang akan dimakamkan di Provinsi Ninh Binh, sekitar 100 km di sebelah selatan Hanoi.